gua gak bodoh. Aduh, gua kentut. Gak gini. Jarak lo. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Ruben Onsu. Bensu. Yes. Kenapa Anda datang harus bawa teman? Katanya tidak berani Anda datang sendiri ke sini. Enggak. Anda tidak berani sendirian ke sini Anda. Nih dengerin dulu ya. Gue itu ngomong, lu malam kemana? Enggak, lu ngomongnya jam berapa? Gua tanya. Pagi. Setengah 6 pagi. Udah bangun, setengah 6 pagi. Gue kan paling deg-degan kalau ditelepon orang malam banget. Kalau enggak pagi. Ada apa-apa gitu. Iya, gue takutnya ada apa-apa. Setengah 6 pagi bangun gini. Mak, lu ntar kemana? Gue gini, malam gue gak kemana-mana. Ke tempat Daddy yuk, temen ini gue takut sama dia, gitu. Gue bilang, oh ya udah deh, pas banget nih. Karena gue lagi ada makanan nih di Kejora, ya kan. Gue mau kasih udah, deh gitu. Udah di Instagram udah promo. Iya. Gak usah dong promo lagi. Ya udah ya. Gila ya, gue rasa nih kalau mulut orang ada kayak lu 10 begini nih. Hancur Indonesia. Negara perang lu, ini bener, iya, bener lu. Tuh. Berarti fitnah Anda. Orang jelas-jelas Ruben tadi udah ngobrol sama gue panjang lebar sebelum lu datang. Kalau gue takut ngapain gue udah datang? Gue udah ngobrol duluan sama dia. Kalau sampai lu besok kependem sama tanah, berarti itu gue yang ngirim. Ya. Kependem sama tanah. Gue sampai lupa kata-kata pendem lu nih. Iya. Ini mewah loh, dua bintang loh ada di sini loh. Iya, luar biasa loh. Iya. Banyak bersyukur, makanya banyak bersyukur. Ini makanya kan lu kan memang temanya kan ibu dan anak kan? Ini kan gua ibunya. Makanya gua bawa ibu gue. Konsep lu kan Mama Mia ya? Iya. Sehat, Ben? Ngapain ke siapa lu nanya? Gua enggak boleh. Boleh. Soalnya sekarang dia udah pakai nama, kalau di Brownies namanya udah bukan Ivan Gunawan, Ivan Kobuzer. Ivan Kobuzer. Oh, wow. Iya, karena kan lu kan sekarang kan lu enggak punya pasangan kan? Pantes. Jadi gua Kobuzer. Gua gak punya pasangan. Iya kan belum merit-merit juga kan? Terus? Lu emang udah merit? Lu udah merit. Gak usah ngurusin gua. Lah, lu dulu aja merit baru gua. Lah dia udah merit tuh. Ya dia merit. Lu gua pernah merit. Ya gua juga belum. Lu belum. Lu makanya nikah. Udah enggak usah ngomongin masalah rumah tangga deh. Ya kalau lu masalah yang lain, masalah nikah lu khawatir, tenang gua kirim madu, obat ya, biar kuat ya kan? Ah, hormon kirim. Jangan ngomong gitu, ntar kesannya emang gue bermasalah gak bisa nik merit. Bisa, lu bisa. Pokoknya kita jangan kondangan ya. Pokoknya kita jadi panitia sibuk lu nikahan lu, beneran. Tapi lu bisanya Bensu tuh tadi bukannya maksudnya mendukung, lu kayak motivasi maksudnya? Gitu. Entar kalau gue merit lu main sulap ya. Lo dia main sulap ya? Kita panggilkan magician. Nah, pertanyaan gue boleh nanya nggak? Boleh. Lo kan lo maunya dipanggil Mas. Iya. Kalau nikah kan pakai dodot gitu kan? Jawa gitu kan ya? Saya bukan doyot nek. Ya kan kalau dodotnya di sini. Di sini. Kok dodot di sini? Kok di sini main wewe gombel? Lo tau nggak? Emosi. Ya tapi ini kan gue mau operasi det. Gue udah konsultasi sama dokter. Serius. Jadi ini. Nih, gue mau operasi karena gue takutnya ntar gue jadi Milen. Jadi makanya gue mau operasi dong. Iya, lu. Oke, bintang tamunya lu mah, jangan ngebahas ke gue. Enggak, ya emang ini gue nggak tahu, nggak ada pembahasan. Iya. Sehat ya. Sehat ya. Iya. Gue boleh ngomong nggak nih? Iya boleh. Kok gue liatin lu mukanya mirip sama Daddy gue. Satu dokter. Aduh, gue pusing. Enggak, gue pikir saudara. Enggak satu dokter, cuma beda waktu kunjungan aja. Udah satu dokter, gue duluan lagi ya. Iya, iya kan gue dapetnya dari lo. Oke, Ben. Oi. Gue mau klarifikasi gue dulu ah. Iya. Gue pernah menyinggung lu ya? Bener gak sih? Oke, gue jelasin. Waktu di Brownies gue gak jelasin. Gue keluar ya. Enggak, lu sini. Gue gak enak. Sini. Iya dah. Lu kan yang menyambung lidahnya ya kan? Gini. Oke. Pada saat itu kan... Nah, ya, kalau gue pernah menyinggung lu, gue minta maaf. Oh iya, gue. Tapi nah, gue pengen tahu gitu kan. Ini makanya gue jelasin gini. Gue nggak karena memang penggiringan media kan ke gue dan Igun kan pada saat itu yang acaranya. Terus gue bilang gini, ini kenapa sih si botak? Gue bilang, nah gue kan deket sama lu kan. Iya benar. Kalau apa zaman lu bawain kita acara, teleponan iya. Juga ngobrol. Itu yang masalah mana sih mak? Gue lupa. Apa? Yang lu dikatain sama dia. Kok gue? Lu juga? Emang ke gue? Ke lu? Lah emang lu di acara itu gak ada? Ada, tapi gue gak gedek. Hah? Gue gak gedek. Penjilat. Gue gak gedek kan? Enggak. Gue gak gedek. Enggak, lu gak. Lu kan gedek banget waktu itu. Nah, gue itu pada saat itu gue cuma mikir gini, itu orang kenapa sih? Karena gue bener-bener gak nanggepin. Okay. Lu gak denger kan gue statement apa pun gak ada. Lu juga gak ngomong apa-apa kan? Gak ada, tapi kan gue mikir karena lu deket.
Gun, gue ini sama Deni Cahyadi. Iya, sama Mas Deni ini gue udah. Dia tahu zaman gue sio di bar. Bu, masih keluar dari kotak, bro. Serius? Kok lu bisa tahu? Ya tahu lah. Emang lu suka datang ke klub itu dulu juga? Kita mah anak Jakarta Selatan. Maaf ya. Yang lu pakai rok pendek kan? Yang mana sih, Mas? Yang gue rok nggak ada lah pokoknya. Oh yaudah. Nah, iya. Jadi maksud gue gini, pada saat itu kok lu, dia kenapa sih sama gue gitu? Yeah. Yang notabene-nya maksud gue, lu kalau ada yang nggak suka sama gue, boleh nggak lu ngomong ke gue? Sampai gue urun-urun, gue nyakitin dia apa ya? Gue tuh mau nanya langsung, nggak enak. Yeah. Maksud gue, kok? Terus gue ada nonton yang jeng-jeng-jengan infotainment gitu, yang lu udah gitu doang gambarnya gitu. Enggak, tapi emang pada waktu itu media tuh rese banget. Karena pas kita tiap keluar dari Brownies, yeah, itu media tuh udah banyak banget. Dan yang dicecer tuh gue sama Ruben. Iya. Karena pada waktu itu tuh kalau gak salah Brownies tuh belum ada Wendy, ada Ayu. Iya. Dan itu awal-awal. Jadi kita ngerasa gini, ini orang apa sih, kita gak pernah ganggu program dia, kita baru punya program. Ya betul-betul. Lo ganggu-ganggu. Gue tuh gak pernah nyebut nama kalian kan, tapi ya. Enggak. Iya, tapi wartawannya tuh ada di depan muka kita. Itu yang bikin enak. Ya kenapa lu yang emosi? Ya katanya, emosi lah. Katanya lu tadi gak apa-apa tadi katanya. Ya kalau cowok tuh gak bisa dipancing dong. Ya kan kalau cowok. Iya sih. Identitas banget sih cowok. Senang. Gitu. Jadi gue pernah ngomong ini ya, apa? Alay, acara-acara alay gitu ya? Atau gitu. Orang alay begini-gini. Enggak, lu lebih ke acara alay. Oh. Lu gak dengar lanjut kali. Host alay. Baju warna-warni. Untung gue gak warna-warni ya. Tahu dong waktu itu ke siapa? Enggak tahu gue. Uya Kuya dong. Oh, lu tuh sebenarnya nyinggung Uya Kuya. Oh, lu ke Uya? Lu ke Uya? Oh, bukan ke kita, Mak. Uya dong. Oh, berarti kita lebih. Kenapa sekarang gue ngatain dia alay? Oh, berarti kita lebih top dari Uya ya, makanya yang dicari kita. Cari lu ya. Iya. Iya. Nah, pada saat itu gue jujur, gue juga say sorry ke lo gitu. Jadi gue berpikiran nih, ini kenapa ya? Gue selalu pasti nanya ke dia. Gue nggak ada salah apa-apa nih orang gitu. Yeah. Gue tuh ya gue pernah cerita sama dia. Gue kalau ada apa-apa, gue pasti datang ke acara dia duluan loh. Mm-mm. Yang istilahnya gue, yang orang tahu bagaimanapun gue mau cerita pasti ke lo kan. Yeah. Lo telepon nggak pernah gue ngomong nggak. Yeah. Ben, lu datang ke acara gue pasti. Lu pada tapi punya nomor telepon Mas Dedi? Ya, punya. Follow di Instagram enggak? Follow. Oh, lu blok ya? Enggak. Enggak Instagram. Di gua mah di Brownies aja dia lihat gua enggak ngeblok dia. Enggak, ya. Oh ya? Enggak usah ngadu domba. Enggak, gua enggak ngadu domba, tapi gua takut. Gua takut gara-gara lu DM gue kan, terus lu WhatsApp gua kan. You dong lu podcast sama gua. Gua memang enggak punya telepon lu. Iya, lu minta kan dari WhatsApp. Iya, ya kan? Minta dari WhatsApp, minta dari DM. Dari DM kan, terus dari itu gue kan dilema kan. Secara gue tahu dia gedek sama lu kan. Secara YouTube gue kan dipegang sama dia. Ngerti dia, kan? Dia bilang sama gue gini. Jadi gue, jangan gua ditambah-tambahin apa gue ngomong. Dia bilang sama gue gini. Gue tanya Ruben dulu ya, gue ngomong gitu kan? Iya, dia bilang gini. Kan gue, Van, podcast gue dong. Ntar dulu deh, gitu. Ntar dulu deh. Lah kenapa ntar dulu? Gue izin dulu sama Ruben. Iya kan? Iya. Ya, terus gue, hah? Izin sama Ruben, kenapa? Ya pokoknya gue gak enak deh, gue harus izin dulu sama Ruben gitu. Iya kan? Baik gak gue? Baik. Tuh. Gue nih ya, nih kita berdua ya. Kalau misalnya dia gedek sama orang, gue jadi ikut gedek. Entah kalau gue gedek sama orang, dia juga ikut gedek. Nah pada saat dia gedek, kok lu mau sama gue podcast? Berarti lu gak setia kawan. Oh dia ngomong sama gue? Oh dia ngomong sama lu? Dia ngomong sama gue. Gue bingung jawabnya, karena lu kan nyecer mulu. Lu nanya-nanya. Nyecer mulu. Ya so iya lo ya. Lu ngomong berapa kali? Santi Sinta, tenang dulu. Santi Sinta. Ya. Ini lu ngundang gue tapi lu yang berantem, gimana sih? Jadi gini, dia ngomong sama gue, gue mau ke Dedi, gue bilang ya lu pergi apaan sih di sini Nora? Kayu. Biasa nginjek mesin jahit, say. Dia nggak ngerti namanya teknologi. Jadi gue bilang ya lu pergi ke sana, gue bilang lu oke, gue bilang ya lu podcastnya lagi naik, gue bilang bagus kok. Udah, gue nggak ada ngomong apa-apa lagi. Jangan lu, nggak ada gue sama sekali. Gue orangnya gampang banget. Udah, tapi gue tuh mikir, kenapa ya dia sama gue gitu. Jadi untuk gue yang marah-marah, untuk yang menyindir balik ataupun gue tuh bukan tipe gue gitu istilahnya. Jadi gue gak enakan. Tapi waktu itu juga gue berpikir lu bete juga sama gue, gara-gara setiap kali di TV tuh di insert atau di mana gitu, suka ada muka lu tuh jeng-jeng-jeng, bawahnya ngomongin Deddy Corbuzier gitu. Gue juga berpikir, ini kenapa ya orang sama gue, kayaknya gue gak ada masalah sama dia. Berarti sorry bro, bukan kita berdua. Gini bro, kalau gini gak boleh katanya sekarang. Oh gitu. Nah ini kan tangan, ini ya apa ya? Ya udah sama tangan. Jadi lu udah kelar masalahnya? Emang gak ada masalah? Oh. Banyak nyamuk studio lu, gila. Enggak juga dong.
Makanya mandi jangan di kebon. Seneng gue kalau ngeliat pada akur gini tuh gak seneng gitu. Kan lu juga yang minta gue ngajakin gue ke Brownies waktu itu kan? Iya benar. Temuin Bensu dong. Temuin Bensu biar enak. Kok gini kan enak Oma. Dia tapi dia bener, dia baik, dia baik. Dia bilang sama gue gini, lu ke Brownies dong gitu. Terus ini jujur ya, gue jujur. Gue nanya sama dia, buat apa? Gue bilang, kan maksudnya gak ada yang mau gue omongin juga gitu ya, kan? Ya, ya. Terus dia bilang, enggak biar clear semua masalahnya sama Bensu katanya. Ya udahlah, ayo kalau memang begitu, makanya terus gue datang. Ya. Iya tuh. Makanya gue tuh emang cocok jadi duta perdamaian. Iya benar. Kalau ya, kan? Misalnya tidak gara-gara itu, saya tidak mungkin ada di Brownies. Iya. Karena saya tidak mungkin. Oh lu jangan gituin. Wah kan dia akan tinggi hati, dia akan besar kepala. Iya. Lah iya. Lu nggak tahu Bensu. Dia kenapa dia bisa ada di TV lagi gara-gara apa? Gara-gara apa? Ya gara-gara gue podcast sama dia. Orang jadi viral. TV, Bati, segala macam. Ya gara-gara apa? Gue. Cik. Lah sekarang program dia di drop. Bencong. Apa? Apaan gue? Oh. Lo mulai. Belum dikeroyok. Belum pernah dikeroyok. Bencong lo ya. Udah. Oh. Ma, ke Bintaro, Ma. Gitu. Ya tapi acara gue di drop tuh. Di drop ya. Di Dennis Corner. Ya Allah. Sama gue juga pansus di drop. Di drop ya. Udah. Sedih ya? Apa? Enggak juga kan? Enggak, gue mau nanya. Baru gue ngomong kemarin. Iya. Gue baru ngomong sama Wendy gini. Apa? Lemas lo ya? Lemas lo? Paling kata gue mah gak lama dah, Wen. Kata gue. Kayak bentar lagi juga udahan. Emang mulutnya jahat berarti ini. Berarti lu nyumpain dong. Lu juga nyumpain acara gue kan? Ingat gak? Iya dong, waktu ya, ada karena, OTD lu. Karena gue tuh sempet liat di air. Mulai. Emang kalau orang minum hormon begini nih. Mulai lagi. Lu ngeliat di air. Gimana ketawanya? Kaleng. Pokoknya nih gue kasih tahu ya, jangan pernah nelpon gue pagi-pagi banget sama malam-malam banget. Gue deg-degan. Lu yang bales WhatsApp gue. Gue telepon dia. Ya. Jam 12 malam. Ya. Dia nggak diangkat. Nah terus ngapain dia? Padahal dia lagi mandi. Kan dia bisa ngomong, gue lagi mandi. Gue mau nanya ya, lu kalau ditelepon dia tuh harus video call gak sih? Hei, lu tahu gak? Harus video call? Iya. Kita berdua tuh kalau ngomong video call, karena gue pengen tahu lu dimana. Video call? Iya. Kenapa gak menelepon biasa, kenapa gak menelepon biasa? Ekspresi. Lihat langsung. Kalau gue lagi pup. Lah gue juga lagi berak telepon-teleponan. Jangan omah. Iya. Lagi berak kita teleponan biasa. Iya. Ntar di. Lu udah keluar belum? Tapi lu geli gak gue ngomong? Ya gue gak apa-apa ngomong. Iya dah. Tai lu banyak gak? Lumayan nih gue. Ntar gue liat. Gue lagi gak bisa berak terus di zoom ke tainya. Seru banget sih. Gua ini orang pada nonton loh Oma. Ini tai apa? Ntar kita aneh loh Oma. Ini tai apa? Ntar kita sangka orang kita aneh loh. Aneh loh itu. Kita kan figurnya ayah. Ya lu edit dah. Kita kan figurnya ayah. Apa? Emang ayah gak bakal berak? Gila lu. Iya. Gila kali ya. Ya gue teleponan gak ada masalah. Biasa aja. Biasa aja. Oh gitu. Lagi mandi kan ini ada perekatnya, bisa ditempel. Mandi aja deh terus nek le gitu. Iya orang cowok sama cowok juga ngeliat mandi apa. Lah enggak kelihatan juga sampai bawah, enggak kelihatan orang segini kalau jadi di dia. Lagi pula kalau gua mandi berdiri juga kan ketutup perut. Iya benar. Benar. Iya. Jadi kalau lagi mandi. Lagi mandi. Kalau yang lain tutup juga. Jadi gue video call. Serius? Lu tau gak kenapa gue? Karena udah sesayang itu sama dia. Tapi gue kalau sama teman-temannya biasanya. Gak, karena kalau durasi di kamar mandi kan lama. Berarti kalau lu telepon ke gue video call tuh berarti lu sayang gue. Enggak, gue sekarang sama lu. Lu lihat bahasa gue begitu halus. Lagi sibuk nggak bisa ditelepon nggak? Gue sekarang begitu kan sama lu? Iya sih. Ya enggak, lu juga so aneh soalnya, Van. Serius aja nih. Kenapa lu aneh? Kenapa aneh? Nih pertama ya, nepon, malam-malam ya? Video call. Iya, batuk, apa ya, COVID. Apa, corona lagi? Ren. Gue kesini udah PCR ya. Iya, tahu. Apalagi terus. Gue kemarin sampai Sutras TV gak percaya kalau gue gedek banget. Apa? Nih gue mau cerita sama lu ya. Nih sama Kreatif Trans TV nih ya. Ini boleh tanya si lu ngomong. Namanya party kreatifnya. Namanya party, malam-malam gini. Kak, besok tolong swab dulu ya sebelum brownies. Karena oh iya, kan memang di situ kan penjagaannya untuk masuk. Bener, protokol kesehatan. Iya, kan. Protokolnya kan gitu. Yeah. Ya kan? Udah gitu udah. Gua kirim videonya. Party udah ya, gua kirim ya. Gua negatif kata gue. Kak, gak mau begitu. Harus ada videonya kakak lagi dicolok. Kata dia gitu. Gue udah colok hidung gue. Kata gue. Lu mau gue colok bool gue? Mau gue videoin ke lu? Kata gue. Gue sampe kesel banget. Dia panggil supirnya. Dik, sini. Iya.
Colok bol. Terus dik-diknya cuma diem doang. Pelangap, longo, pelangap, longo. Ini gila kali bos gue. Enggak, karena kan sekarang semuanya kan maksudnya gini, daripada kita harus datang ke klinik pagi-pagi, semua itu kan bisa kita lakuin sendiri kan. Sekarang udah ada yang memang buat mandiri kan. Dari ludah ada, lewat hidung ada. Iya benar. Jadi gue dalam satu minggu tuh kita bisa 5 kali ya, Mak? 5 kali. Karena iya, kita kerja di beda TV nih. Iya, nah, di sini mau ke TV lagi, kita itu lagi. Ini beda. Ya, kayak kita mau ke OTD, OTD kan juga pasti selalu minta. Iya. Ini dulu swab lagi, ini swab lagi. Lah gue nge-swab satu rumah. Apalagi pas gue habis kena COVID. Gue habis kena COVID. Lu kena COVID kapan? Kapan? Lu kena COVID kapan? Sehat-sehat. Gue habis kena COVID kan, Mak. Gue pas kena hari Jumat. Gue jam berapa tuh? Jam 2 pagi apa jam 3 pagi? Mak, gue positif, kata gue. Dia langsung mau ke pagi-pagi ya? Dulu. Pagi ya? Pagi. Lu pagi ya? Gimana coba? Gue gini. Udah, lu tenang aja. Gue gini. Gue berusaha menenangkan. Gue telepon gini. Gue gini. Nih, gue reka adegan ya. Iya. Oma, lu di mana? Ya, gue di rumah nih. Maaf. Ini Anda udah bohong nih, belum apa-apa. Kenapa? Tadi kata-kata Anda berdua kalau Anda telepon video call. Oh enggak. Enggak, ini lagi telepon, lagi telepon. Telepon. Enggak semuanya video call. Tadi lu bilang semua telepon video call. Ya enggak, ada kalanya kalau lagi pengin ngobrol heart to heart lihat muka. Eh, otak lu mesti gue setrika kayaknya kaku. Iya, katanya tadi semua telepon. Karena dia duduk di bawah AC deh kayaknya, Oma. Enggak ada ram BT-nya. Nih dengerin, ini lucu. Ini bagaimana mengatasi sebenarnya? Oke, iya. Ya, dia nelpon gue. Oma, lu di mana? Gue di mobil. Oma? Iya. Gue bingung dah. Kenapa sih? Gue positif. Hah? Udah, lu tenang aja. Itu anggap aja flu. Oh gitu, Oma. Apa udah. Terus dia nyuruh gue, lu mesti swab. Udah, gue Oma, lu swab, Oma. Iya. Enggak, udah enggak apa-apa, tenang aja. Sebelah gue orang gue dong, si Ojen. Gak usah, lu tenang aja udah. Gak apa-apa, Kak, gue sehat kok. Baik, swab. Serius? Gue sepanik itu. Akhirnya gue swab gara-gara dia. Terus gue bilang gini. Itu awalnya Wendy belum tahu tuh. Wendy kena gara-gara lu ya? Udah lama, jauh, udah lama. Urusannya beda, dia kena karena pembantunya pulang kampung. Gak ada urusannya sama gue. Gue mah langsung, gue gak bikin cluster. Gue langsung ngomong Oma, jebret. Gue telpon petinggi-petinggi Trans TV. Pak, siap. Pak, siap. Bahkan Pak Noko Trans TV langsung, okay, kamu pergi langsung ke rumah sakit ini. Swab lagi di situ. Best. Jadi, gue sebenarnya bagi tugas. Dia yang ngasih tahu ke atasan, gue ngasih tahu ke produksi. Iya. Jadi gue kasih tahu ada si Jessica. Terus gue kasih tahu si Handi, gue kasih tahu dia. Jadi gini. Hah? Jadi gimana nih kita? Lah, gue gak tahu gimana nih ya. Terus udah kayak gitu. Karena pada waktu itu artis belum terlalu banyak yang kena kan. Belum terbanyak. Ya lu gak ngaku kan lu. Gue bukan gak ngaku. Gak ngaku. Sama dia gue gak boleh cerita. Iya, menurut gue lu ngapain? Lu buat. Gue udah bikin nih. Gue sampai bikin kalender. Gue bikin kalender. Ya gini. Ini kalender nih ya. Ini hari ini gue sesek. Hari ini gue panas. Hari ini gini. Ini hari ini gue swab. Gini. Oma, gue mau cerita ya gini. Dia gak usah dini. Lalalala gitu. Dia mau bikin konten. Ya daripada nakut-nakutin orang ya. Iya. Dan menurut gue. Untung lu ada dia lo. Dan menurut gue gak usah. Ya udah kalau lu ditanya lu kena, ya lu ngomong aja kena. Tuh. Terus lu ngapain mesti share. Tuh. Karena ini kan dunia juga udah ngerasain. Bukan untung doang. Ada dia. Padahal gue pikir gak punya teman lo. Gue juga sebenarnya. Kenapa sih lo tadi ngomong, maksudnya gue kenapa gak punya teman? Lo ulang coba. Enggak, gue dapat jokes aja dari anak-anak. Oke, okay. Apa jokesnya? Cowok-cowok dengan bulu mata seperti ini pasti gak punya teman. Kenapa? Gak ada yang ngingetin. Mak gue aja mau ngingetin aja serem sama gue. Gimana apa teman-teman gue? Kenapa sih orang mata jadi hidup kok? Gak apa-apa, ini iya. Bagus. Ini mah normal kali, alis begini nih alis. Ini alis model konsep kelabang. Jadi memang dia lebih suka gitu. Bibir gimana bibir? Jangan ngomong. Tapi kemarin gue ke gym, gue takjub. Kenapa? Di gym, gue liat kiri. Mana master? Sat. Lu di pojok. Makeup lu on banget. Kan gue baru syuting. Gue pikir gini. Hah, itu Deddy Corbuzier apa Oji Saputra? Kata gue. Kan gue mau Oji Saputra? Kan gue mau Oji Saputra? Kata gue, abis badannya gede banget. Kata gue, gue udah keliling-keliling sama. Jadi tempat dia isinya laki semua kan. Dengan berbagai bentuk kan. Seneng dong lo. Lak. Maksud lo? Lak. Gue lagi begini nih. Gue cuman gini dong nih.
Kan gue lagi syuting. Kok on banget, kata gue. Ini Dedi Oji Saputra, kata gue. Terus. Terus. Terus kita bikin TikTok. Kata di viral ya. Iya, iya, iya. Masuk FYP ya. Iya. Yeah. Tapi pas lo main sulap, lo gak viral. Iya, iya, iya. Karena bukan TikTok. Kata dia, katanya lo kalau pakai makeup sampai kepala gitu. Ya kan botak gue, Ben. Nah kalau nggak sampai kepala, palanya bersinar dong. Silo. Iya silo dong. Orang gue cuci muka sampai belakang. 2021 gue boleh nggak ngasih solusi lo? Apa? Kalau yang kayak gini tuh udah terlalu dedi banget gitu. Jadi gimana? Jadi biar nggak kosong, mungkin pala lo taruh kelukisan di sini atau diisi apa gitu bisa? Lo jangan nasihatin. Setahun lagi rambut lo kayak dia. Justru gue pengen lagi bilang sama dia, gue bilang gini, yang yuk kita cari wig yuk, gini cari wig yuk kata gue, ya kan gue pengen nyariin cari wig kan biar tampilan beda. Ben, lu tau gak dia bikin rambut ini jam berapa? Jam 5:30 pagi. Ya gue bangun gue aja. Udah kayak mak-mak. Oh, enggak. Ben, lu ngaku aja sama gue lu. Iya, lu gue ngeluh jawab apa? Udah tipis kan? Iya. Iya, dia harus di set. Iya. Jadi gue harus di set, harus pakai hairspray hitam. Iya. Harus pakai bubuk hitam. Iya. Jadinya kalau di TV lebat. Lebat. Mikir dong. Makanya gue bilang sama dia, lu kok begini taruh bunga mawar sini satu gitu. Langsung ada konde ini. Eh, tapi putih gak? Putih gak? Apa? Putih gak rambut lu? Enggak. Enggak. Kalau putih enggak. Enggak, lu mungkin bubuknya bubuk itu kali yang pengeras rambut, beda. Ya ini buat warna hitam. Ini warna hitam, kan? Iya. Supaya ngisi rambut kan. Ya, ngisi rambut. Iya, ya, betul. Ntar lagi juga botak lu berarti lu. Iya, sabar aja dulu. Lu nyumpain gua botak. Enggak, tapi emang udah mundur sih, Mak. Apa? Ini lu udah mundur sih, Mak. Iya, lu rambutnya tebel. Iya, lu sehat rambutnya. Iya, sempurna. Sempurna, lu perfect. Perfect. Lu dokter. Dokter. Iya, ini tuh gua udah mundur. Iya benar. Karena dulu waktu mudanya sering pakai wig. Serius? Iya. Itu efeknya? Iya. Oh, gitu. Udah lu ya? Buang-buangin, Mak. Apa? Udah lu buang-buangin. Ini kan gua kirim ke lu. Dia mah tahu ya, gua dulu pernah dandan. Pernah gua jadi gua sama Olga jadi ratu. Iya. Lu jangan salah. Gua dari kotak, beneran gua dari kotak. Iya, beneran. Belum zaman impersonet ya, Sai. Gua pembukaan kafe sekali, gue ulang tahun juga, iya kan? Iya, bener. Gue langganan, sopan orang yang ngomong ini dulu. Cewek gue lagi WhatsApp. Oh iya. Sadis. Coba gue mau tahu coba. Cewek lu lagi mana? Kok WhatsApp di kiri ke kanan ke kanan? Ini kenapa sih tangannya gini? Emang gini kenapa sih nih? Tangan gini. Enggak, tangan gini kenapa sih, Mas? Enggak tahu, gue juga enggak tahu. Jadi signal kali ya. Enggak, kenapa ya? Enggak ngerti. Gue sempat tanya sama ibu gue. Lu tuh enggak tahu nih kenapa? Tremor kali enggak? Enggak tahu nih. Oh, anak gue lagi Aura lagi rehearsal Miss Grand International. Pinter banget gua, masuk iklan. Iya gila. Oh lu tahu, lu harus tahu nih, gue cerita sekalian. Semua orang di sekeliling dia semuanya Miss Grand International. Vote lah, Mak. Gue udah vote. Ya gue punya teman yang followernya gede-gede, ya bakal apaan kalau nggak gue manfaatin. Ya tapi kalau minta kan tolong tahu diri lah. Gue tahu diri, buktinya gue pagi-pagi gue cuma ngasih gue foto doang. Tolong dong, ini dibantu buat ngevote foto doang, Ben. Foto doang. Lu, dia maksud lu yang pintar aja kerja, marah. Lu gila nggak? Lu yang pintar aja, Wadam diam ya. Nih, lu yang pintar aja marah gue disuruh vote Miss Grand International. Hey, blow on, gue bahasa Inggrisnya kagak bisa. Bagaimana gue bisa kasih caption, ngerti nggak? Tuh. Well, stats get met, but you all scat. And stats nobody watch. Gila, gue Inggrisnya gak bisa. Masih tahu dong, ini ada juga yang vote di YouTube. Hah? Vote di YouTube? Iya. Jadi, oh, Anda bisa vote di YouTube? Enggak, gini. Nah, gimana? Ini kamera gue yang mana sih, Seng? Katanya vote di YouTube. Ya, udah aja lu ngomong lah. Oh, ya udah. Abis gak ada warna, kalau di TV kan ada merahnya gitu, Oma. Iya. Dari sini gak ada. Emang di Beyong? Hah? Emang? Boleh minum, kan? Boleh minum, kan? Boleh. Ya ini orangnya bikin drop deh. Jadi ya ini kan, ini gue udah yakin banget ini pasti podcast ini pasti meledak. Ya ini pasti meledak ya. Jadi aku mau kasih tahu buat teman-teman, silakan menuju ke YouTube channelnya Grand TV. Di situ cari mukanya Aura di likes. Oke. Okay. Bagian ini diedit ya, Tia. Hey, bantulah Mas. Gue udah habis banyak nih. Gue kurang bantu apa, gue tanya lu. Ah? Instagram ya, gua minta tolong udah, ini, gua Facebook minta tolong. Udah, Tuhan. Twitter udah. Ya udah, jangan dihitung. Ya oke, gini sekarang. Kalau ngebantuin orang jangan suka ngitung-ngitung loh. Sekarang kalau seandainya Aura menang, kita dapat apa? Iya, lo mau kasih kita apa? Ya terima kasih aja. Ya. Tadi gua udah gua bawain roti. Ya roti. Suruh ada kopi juga. Ada kopi juga. Suruh Instagram.
Lu datang-datang bilang, eh gak ada yang gratis ya. Hari ini gak ada yang gratis. Bagaimana gue ngomong, gak ada yang gratis. Gimana? So, gue. Hey, orang pada mau nyembuhin, lu malah mau nyoba. Sorry ya bro. Rame gak nih? Rame. Dibandingin nyoba lu ya. Ya sama aja sih. Ya enggak, gue kan ikutin gaya lu. Iya, iya. Iya kan, malam-malam gue. Gue suka keceplosan gini mah, kadang-kadang gue gak boleh ya. Siapa? Gue. Udah lo ngobrol deh, udah ngobrol deh. Lu jangan ditekan-tekan bibir filler lu, bibir lu masuk lo. Ya tapi dia tuh bagus ya. Apa? Bagus ya diginiin. Bagus, iya. Bagus ya, beneran deh. Serius? Iya, serius. Bibir lu tuh lebih gimana? Yang ini kurang dikit ya. Yang kanan kurang naik. Iya, karena kemarin kan masih bengkak. Yang ini lebih naik. Yang ini kurang dikit aja. Iya. Gue masih ada satu ampul. Ada lagu buat dia. Apa tuh? Hidungku, bibirku, ciptaan dokter. Jahat ya? Jahat ya mas? Jahat gak? Kok jahat? Ya lu gimana? Jahat sih Ben. Enggak. Lu jahat sih Ben. Ben enggak lu jahat Ben. Ini kalau gue mah gue yang ngasih tahu dokternya mana. Oh ya. Jadi lu tersinggung juga ya? Iya. Gila deh. Ini gue mau buka ya. Yeah. Lu ceritain waktu lu ketangkep di imigrasi di Australia. Ceritain di sini. Ceritain. Gue nggak pernah cerita on air. Ceritain. Oh lu harus dengar ceritanya. Iya. Di Australia cepet. Di Perth. Di Perth. Gue pernah ketangkep di Perth. Serius. Imigrasi. Serius? Ketahan. Tapi gue gimana ya gue ceritanya. Jadi gini. Gue pulang sih, pulang syuting dulu. Gue pulang syuting. Gue nggak bisa syuting itu 7 hari. Ini syuting di Perth nih. Di Perth. Gue syuting di Perth. Zaman itu apa ya, Ceriwis. Oke. Okay. Gue syuting di Perth sama Indra Bekti, sama ya Indra Bekti aja. Terus udah kayak gitu, gue harus pulang duluan karena gue cuma bisa 4 hari. Oke. Okay. Kru nggak bisa dampingin gue dong, karena dia harus menyelesaikan kerjaannya. Jadi lo sendirian. Sendiri. Nih. Awalnya gue udah ragu nih masuk. Gue gimana ya masuk di dalam, mana bule semua. Terus gini, gue anterin lo sampai dalam. Gue pakai ID TV. Ini siapa yang ngomong? Produsernya. Oke. Okay. Oh iya, gue percaya nih. Masuk bener bisa masuk, tapi cuma sampai check in. Lah itu orang juga bisa nganterin Maya sampai check in ke bandara. Lu Singapura juga Lenny turun bisa, juga langsung bisa check in gitu istilahnya di Perth. Bener dia bisa. Pas masuk ke gate dia juga kagak bisa masuk. Gua nggak ngerti. Pokoknya intinya adalah dia. Dia ngajak ngomong lu gimana? Belum. Terus dia ngomong ke gue gini. Gue nggak bisa nganterin lu, Oma katanya. Oh ya. Jadi gue masuk sendiri nih. Iya. Gue udah tebak. Pasti gue apes. Gue gak tau kenapa muka gue inceran imigrasi. Karena gue tolol bahasa Inggrisnya. Nas nih. Gue ada feeling, gue kena. Ya gue gak ngapa-ngapain. Gue cuek aja. Pokoknya gue belaga bego. Semuanya bule. Semuanya. Bipert. Masuk. Pertama, lolos gak ada diperiksa apa-apa. Pas masuk, bunyi itu. Nini. Dah, gue diem aja. Gue geser dong. Tempat gaung di ada suara orang kenceng. Tuh, oh. Dilihat orang. Yeah. Ya, thanksin. Tapi kan gue berasa seolah-olah tuh perasaan gue tuh kayak itu bule tuh gue kenal gue gitu. Gue artis gitu kan. Gue thanksin. You're still good, my brother. Lu cuma yes doang. Enggak, terus gue dengan. Gue dari tadi yes terus no. Oh gitu. You understand? You scared, man. Yes. Gue so ekspresif gitu. Menurut gue biar kayak di film keren. Yes. Gue gitu. You understand, man? Gue ada berapa kali yes dia? Gue no. Gue gitu. Gue dibawa. Gue disuruh telanjang nih. Gue disuruh buka baju. Ada pilot orang Indonesia lewat, untungnya gue diselamatin. Mas Ruben, kenapa? Pak, Bapak tahu kan Pak, saya tolol bahasa Inggris. Bapak sering nonton saya di TV. Iya, saya tahu, katanya gitu. Berarti dia tahu gue tolol ya. Terus gitu, iya Bapak tahu kan Pak, iya. Pak, bilangin dong Pak. Duh, dia ngomong. Terus dia ngomong, Mas Ruben salah. Kenapa? Jadi gue ada gunting di dalam, tapi dia belum periksa. Bunyi. Terus dia bilang, lu sengaja membawa benda tajam? Lu jawab, iya. Intinya begitu. Lu sengaja bawa ini? Iya. Terus lu enggak mau ngebuka tas ini gitu. No. Gua no. Jadi menurut dia gua nantangin. Lah kan maksud gua gini,
Gue mau bilang I'm sorry sir, I'm stupid. Gue mau bilang begitu, tapi gue takutnya stupid kasar. Ya kan, Pak, Bapak kasih tahu Pak, saya bego bahasa Inggris. Bapak ngomong aja. Intinya gue lolos. Jalur apa sih istilahnya kalau orang paspor. Pesawat itu paspor? Enggak, orang pesawat itu kan beda kan kalau kita check-in. Yeah. Gue ngintilin dia nih. Ngintilin si pilot. Pak, tolongin saya. Iya, kata dia gitu. Dia mah iya aja. Pas udah di situ, lah kok dia ke barisan orang-orang pramugara sama pilot. Iya, karena beda jalur. Beda jalur. Wah, biadab. Wah, gue harus ke sono. Kena nih gue. Kan udah kena tadi. Belum, itu kan pemeriksaan yang mau masuk barang, ke barang. Barang. Ini belum sampai imigrasi, ini istilahnya? Masih imigrasi. Iya, masukin barang. Iya, ya. Nah ini imigrasi. Kena nih gue. Dah. Tapi gue simak terus depan gue dia ngomong apa. Gak ada bahasa Inggris yang gue ngerti. Ini apa ya gitu. Maksudnya pen, apple, gue paham. Ini gue gak ada bahasa Inggris yang gue paham. Gak ada yang gue ngerti sedikit pun. Gue sampai berharap gue ada siapa yang lagi nolongin gue. Udah, depan gue. Terus dia depan gue sama gue. Gue pakai topi juga kan. Oh berarti gue harus buka topi. Gue apalin. Gerakan-gerakan dia diapalin. Gerakan, ya, kan? Oh dia gini. Oh kayaknya gue gak bakal kena nih. Gue udah, sebelum dia ngomong bahasa Inggris itu, ya, gue udah kasih paspornya, gue udah duluan buka topi. Bener. Sebelum dia perintahin. Bener, rambut lo udah botak? Belum. Oh belum, masih mudaan. Ya. Belum, tapi udah hairspray. Udah, set. Udah pas gue lewat di situ, gue kasih paspornya. Dia nanya lagi pakai bahasa Inggris. You understand, you better. Anjing, gue kena lagi. Gue diem lagi, terus, you understand, man. Lu kenapa gak bilang cannot speak English? Lu dengerin dulu. Gua gak bodoh bro. Gua gak bodoh. Aduh gua kentut. Gua gini. Jarak lo. Gua kentut. Tuh kalau ada orang udah dol begitu tuh. Kagak ada. Lu tau gak dia pernah cip pernah cipirit di brownies nih. Gila ini. Itu nyanyi nada tinggi nih. Tinggi. Lu jadi lagi gini. Wah cepirit nih waria. Gila nih. Terus ini puncaknya lo harus denger. Dan dari sustenernya. Gue buka satu. Sir, gue diem aja gak ngomong. Gue belaga-belaga. Hey sir, you are scared. Lo tau gue ngapain? Terus lo tau dia malah apa? I'm sorry. Bentar, lo bohong. Serius? Beneran? Kok gue bohong? Gue juga pernah ketahan di imigrasi. Iya. Lagi jalan sama dia. Tuh, pernah? Gue pernah ke Singapura. Ketangkap juga gue kan? Enggak, gue yang gue ketahan 15 menit. Iya. Terus ceritain. Iya. Kenapa lu? Paspor gue dicek. Dicek. Paspor gue dicek. Nih dia diam. Gue. Dia udah lewat nih. Gue udah lewat. Lah, Singapura. Kita. Business class kan ada cepet. Gue udah lewat. Kok lama banget nih orang. Digini-gini. Gue nanya sama dia, lu kok lama banget tadi? Gue diperiksa lagi paspornya, kenapa? Karena mukanya nggak sama. Mukanya. Kata gue gini. Gue kata gue gini. Surgery. Kan gue belum ganti paspor nih. Iya, dia belum ganti paspor. Jadi mukanya nggak sama, ketahan di Singapura, ya kan? Lu nggak lucu ya? Itu gue panik loh. Itu panik. Tapi itu banyak kejadian ya begitu. Iya kan maksudnya kalau iya, maksudnya gini iya, kalau ngurus paspor kalau belum waktunya habis. Karena kan ada yang di Korea juga kan yang cewek mau pulang ke Indonesia enggak bisa mukanya berubah. Dia dari Indonesia ke Korea. Iya. Jalan masuk. Di Korea operasi, mau pulang ke Indonesia ketahan mukanya berubah. Kalau lo aman? Aman gua. Lo selalu update tiap minggu ya? Aman gua update tiap minggu gua paspor. Oh iya, jangan emosi. Makasih lo ya. Gitu gua tuh pernah gua ketangkap. Jadi gua udah, kenapa dia, lu enggak ngomong aja? Sir, cannot speak English. Karena emang nyampe kali otak gua bisa ngomong enggak bisa, gua enggak ngerti cannot-cannotan ah. Dulu tuh kita bisa pergi tanpa asisten. Dulu. Kita tuh sering pergi dulu tanpa asisten ke Singapura berdua. Ngapain lu berdua? Ya jalan aja. Belanja. Janjian lu bawa duit berapa? Sekian. Udah gua juga sama ya. Sekian. Dah. Atau lu tiket gua, ya, gua hotel. Ya udah gitu. Pergi berdua. Pergi aja gitu. Ya jalan-jalan ntar pulang jalan, gitu. Iya, ntar pulang. Gitu. Ntar kalau bawaannya udah banyak ke hotel lagi, ntar keluar lagi gitu. Jadi kerja, jadi. Ya, tapi serius sih, kangen nih. Kangen nggak sih? Kangen banget. Iya kan? Lo pas kemarin ke Bandung juga liburan kan? Yang sempat liburan. Kabur-kaburan. Oh itu. Bro. Sorry. Jangan dong bro. Iya sorry.
Oke, sekarang kalau misalnya Toto border dibuka, bisa liburan, lo mau kemana? Mungkin yang paling dekat Singapura dulu kali, karena paling cepat udah paling dekat Singapura gitu. Yeah. Maksudnya kalau pengen ke US atau kemana kan persiapannya lama ya, gitu kan? Kalau Singapura kan teng jalan, teng pulang. Gue juga Singapura gitu. Dulu. Iyalah. Istilahnya yang gue nggak perlu, gue cuma butuh waktu 3 hari deh. Iya, udah selesai gitu, udah. Bener. Bawa karena tas kan satu koper gitu, ya. Satu koper gak lo ke Singapura? Enggak dong. Satu koper beranak pasti. Iya, bener. Pasti beranak. Barangnya banyak. Satu koper. Gue kalau kemarin gue si ini pas ke Eropa kan. Bareng sama dia, tapi beda kota. Gue tabok lo ya, lu jangan mancing gue ya. Mana? Apa? Gue ketangkep lagi gara-gara lo. Hah? Lu ketangkep lagi ya? Gue ketangkep lagi di Itali. Gue titipin koper. Satu koper titipin isinya koper. 45 kilo. 45 kilo? Kan gue photoshoot di Itali. Otak gue jalan dong. Dari Itali gue mau ke Paris. Daripada gue bawa baju photoshoot gue ke Paris kan repot. Titip. Iya, gue dengan, Oma, gue perlu nitip. Lu nih, lu kan enggak, lu pertama gak gitu, kaleng. Lu pertama gini dulu. Di mana ketemuan kali kangen kata dia gini, gue lama rombongan keluarga, gue nggak bisa nunggu lu ya, gitu. Yeah. Oke, okay. Lu di, gue di Florence ya, gue di Florence. Gue samperin lu kan? Gue samperin lu, ih baik banget nih orang, beda kota. Oh kangen kali ya, namanya kita pengen foto-foto di luar negeri bener. Kak di mana? Gue udah pada mau berangkat, lu di mana? Jalan, dimana? Jalan di jalan. Di jalan, di jalan. Ya udah, gue jalan ya, nanti lu samperin gue. Gue selalu update gue di mana dia nggak ngabarin. Terus dia cuma ngomong gini dong, koper gue udah gue titip di resepsionis ya. Gue titip ke lu, lu bawa pulang dulu. Nah, dia aja kemana? Gue jalan. Dia jalan lagi ke Paris. Dia cuma koper doang. Dia cuma naruh koper di di Florence. Ya. Dan dia nggak tahu koper gue. Gue nggak tahu kopernya yang mana. Karena kan dia serombongan gede kan kopernya ada 20-an. Udah deh ngukur. Itu berapa jam perjalanan? 2 jam. Gue ke kota dia ke Florence itu 2 jam. Lu di gue kan dari Roma, dari Florence. Nah, di Florence itu kan cuma ada outlet sama kota kecil. Iya, terus? Jadi lu kasarnya kalau datang pagi, siang juga lu udah dapat semuanya. Terus lu pulang lagi. Iya, gue udah dapetin kan tujuan gue naro koper. Ya. Jadi bukan ketemu. Tentu lu yang ngirim, gak bisa aja lu nyuruh orang dateng, ngirim dong. Gue datang karena gue foto di hotelnya. Dia foto di hotelnya. Nah, ke di hotel, lu di mana sih, Peres? Oke. Okay. Lu di mana sih? Kata gue Peres. Padahal gue udah tahu dia nggak ada di hotel. Ini cuma buat nitip tas doang. Iya. Kenapa lu butuh nitip tas? Karena gue mau dari Roma gue ke Paris. Ha-ha. Dia malas gue bawa kopernya. Lu nggak mau bawa koper? Iya. Ini dia pada saat mau pulang. Iya. Oh enggak, gue masih ada satu kota lagi. Gue terakhir di itu kan. Anjing, lu masih ada satu kota lagi. Satu kota lagi. Berarti satu kota lagi tuh lu bawa koper dia. Iya. Tapi dia nggak tahu koper gue itu yang tahu. Mana. Gue taunya pas udah di bandara. Iya. Ternyata koper gue 45 kilo nggak bisa masuk dan harus dipecah-pecah. Dan dia gue telepon nggak angkat-angkat karena gue mesti buka itu kodenya dia, ya. Gue mesti buka kodenya dia, terus gue mesti beli koper di situ dan gue mesti nambah lagi. Ya. Terus udah gitu bisa dikabarin. Ini koper lu berat banget, gue harus beli gini. Lu jangan lu bisa-bisain lu balikin lagi ke dalam koper. Gue lebih galak. Gue suruh balikin lagi sementara gue juga nggak boleh terbang. Gara-gara koper dia. Nah, lu bayangin gak? Satu keluarga gue hampir gak bisa terbang gara-gara koper kuningnya dia, gue inget banget, Nek. Iya. Gue bilang, jangan sampai berantakan ya, karena itu baju kerjaan gue mau show. Kata gue. Oh, gue naik dulu. Gue naik dulu, jadi kan dia gak naik. Iya, jadi dia kan gak naik. Jadi, lah. Kok jadi galakan dia gitu? Nah, iya. Gue gini, lah kok jadi gue dimarahin? Orang gue yang dipelototin sama orang Itali ini. Ngerti gak? Lu tahu overweight enggak kata gua berapa nih gua overweight? Enggak udah enggak usah kata dia. Ya ngapain lu mikirin? Lu mau transfer lagi mau ngapain? Lah sekarang ini gua mikirin bagaimana gua bisa terbang apa enggak. Lu tahu gua bongkarin baju-bajunya nih gua habis pulang dandan nih, gua ingat zaman dulu. Gua oper lagi, ini lagi. Tapi kan itu namanya sahabat. Ya tapi gimana ini? Loh, ini kayak gimana lu pecah-pecah enggak? Iya gua pecah-pecah lah. Terus udah kayak gitu, berapa overweightnya? Udah enggak usah. Kan kalau satu koper tuh harus 30 kilo. Yeah. Jadi hitungannya 30 kilo, lu nambah lagi sekian kan. Yeah. Nah, koper gua tuh 45 kilo. Jadi berapa nambahnya hitungnya? Ya udah, impas lah ngapain bayar. Tuh. Kalau gua minta bayar, oh lu hitung-hitungan sama gua sekarang gitu. Udah, gua Dia tuh pernah satu saat nelpon asisten gue, manajer gue, nanyain ukuran sepatu gue. Yeah. Udah gitu ngirim-ngirim foto sepatu. Hmm. Anak lu ulang tahun gue beliin kado enggak? Enggak. Oh. Iya.
Iya, Louis Vuitton. Iya. Enggak, waktu itu gue gak ulang tahun, bro. Lu ulang tahun, sayang. Sebelum ulang tahun, enggak, bro. Ya pada saat lu ngomong manajer gue sebelum ulang tahun dong. Ya kan namanya orang sebelum ulang tahun ya dipersiapkan dong. Ya, biar lu ulang tahun, gue langsung. Sebulan kok. Mana ada sebulan. Kalau dia tuh memang begitu. Gue prepare. Dia orangnya gitu. Iya, tapi gak jadi beli, bro. Ya, karena gak ada ukurannya, manis. Masa alasan gak ada ukuran? Cuman ngirim foto doang. Gue tuh tadinya pengen beliin lu sepatu deh. Dia punya sepatu cuma dua, Oma. Lu botong hitam sama sepatu yang depan, mana kasih lihat sepatu yang kamu pakai sih? Ini ya. Ini juga endorse Under Armour, dia nggak beli. Kenapa emang? Iya, makai sepatu lo itu udah bau banget kali ya itu. Ya. Hah? Lu nggak pernah ganti lo, Det? Hah? Lu jemur kali kalau siang? Udah ya? Ngomong kenapa nggak jadi beli aja dengan? Ya udah lewat, lu ulang tahunnya udah lewat. Orang Sabrina juga udah beliin. Nggak, kenapa? Sepatunya nggak ada nomor. Nggak ada nomornya, Oma. Gue ada sepatu keren banget, kilapnya bisa gini. Emang lu nomor berapa? 44. Lu? 46, 47. Kalau gue yang ada nomornya, apalagi lu, Gun. Ya makanya gue gak pernah beli sepatu di Indo. Wih. Kita kalau di luar negeri tuh beli sepatu banyak. Iya. Gue tuh gak pernah belanja di Indo, Det. Wih. Beli tas, tas pewong. Hah? Eh, hari ini kok gak bawa tas taruh sini sih, Pia? Mana? Duh, bawa hari ini pakai yang vintage loh, padahal loh. Iya. Gila. Gitu. Jadi ya, tapi gue seneng deh. Kalau sama dia serunya tuh kayak gitu. Tapi gue seneng sama lu, kalian berdua tuh asik banget ya. Ini temboknya belum kelar dicat. Udah. Ya. Cerewet banget, heran deh kemarin cerewet banget. Yang diundang juga Ruben. Kalau kalau podcast-podcast gini ada transport nggak sih, Det? Nggak ada. Ada, kalau orang butuh ada, gue kasih. Ada emang yang minta? Ada. 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 Gak boleh gitu, tapi kan lu juga butuh dia. Enggak gitu, tunggu dulu dong. Nih ya, nih. Ini hitungannya nih. Jangan nyebutin nama ya. Iya, kita kan nyebut nama nih. Ini biar penonton juga tahu nih. Tahu kan lu ceritanya kan? Oke, nih. Nih ya, nih cerita. Jadi kalau podcast tuh atau YouTube deh, kita bilang YouTube. Yeah. Itu kan kita bagi-baginya gini. Misalnya gue ngundang dia atau gue ngundang lu. Yeah. Gitu ya. Gak mungkin gue nanya transport, gak mungkin. Karena gak enak kita saling tahu. Tapi bayarnya satu saat lu mau collab, ya gua kesana, gitu kan ini ya. Iya. Ya, okay. Jadi kalau itu hitungannya bisa impas, bener? Iya. Oke. Okay. Kalau misalnya si yang diundang nggak punya media sosial, pasti mau nggak mau gua kasih lah, karena dia nggak ada keuntungan. Iya. Ada satu artis, bos. Terus? Satu artis. Ada sosial media? Ada. Oh, ceritanya nggak sampai di sana, ini panjang. Gue undang sini dong, gue undang sini terus dia bilang gini, Ketia, boleh tapi budgetnya segini, gitu. Terus gue bilang, dia beritanya apa sih emang? Oh, lagi begini. Oh, emang dia nggak ada sosial media, nggak ada apa? Enggak, dia ada sih tapi gini. Ya udahlah, gue bilang kasih aja, nggak usah orang susah kasih. Gue bilang gitu kan. Udah nih, kasih nih. Udah dong. Ya. Udah ya, impas ya. Ya. Oke, gue datang dong ke studio. Sat, begitu gue datang, dia punya kru kamera 4 orang, coy. Terus? Mau collab sama lu, ceritanya dia ngambil lu juga? Langsung collab, coy, di awal, coy. Terus? Collab sama gue buat konten YouTube dia. Nah, Tia, lu salahin Tia. Abis itu podcast, terus kita harus bayar dia. Udah nih, beres ya. Gue udah selesai pulang, gue marah-marah. Cing, Tia. Dia itu bareng sama kita lo barusan lo. Ini gak barter lo ini, gue bilang. Udah selesai. Rame dong yang nonton dong. Yang elunya? Dua-duanya. Minggu depan chat lagi. Siapa itu ya? Minggu depan chat gue lagi lo. Mas Dad, aku boleh gak collab lagi? Gue bilang mati ya, kasih harga. Lo perhitungan ya berarti ya? Bukan masalah perhitungan. Bukan sih. Ini masalah barter. Istilahnya. Gak semuanya itu bisa dikalikan dengan duit. Oh, iya. Emang kalau minum orang, gue udah bilang. Ya bantulah kalau orang-orang. Gue nih kan bentar lagi YouTube gue. Ya, ini gue ada keperluan lagi nih. Bentar lagi kan YouTube gue ini kan sekarang YouTube gue. Apa gue udah ada di YouTube lo? Shh, diem. YouTube gue nih sekarang kan subscribe-nya 929. Yeah. Gue gak paham nih gak naik-naik. Nah, gue rencana, Oma, kalau gue sampai 1 juta, gue mau bagi 3 motor. Lo? Iya. Nah, lu mau gak sumbang motornya? Enggak, nanti gue omongin juga, ini dari master, satu dari elu gitu. Jadi gue beli satu, lu satu. Buat nanti kalau subscribernya 1 juta, Oma. Lu ngomongnya jadi gua di sini, minta, lu gua, ngomongnya di enggak, sini jadi maksud gue gini. Jadi maksud gue gini, gue gak usah pakai sponsor, ngerti gak? Jadi ya udah gitu, ini dari master. Bentar. Iya. Lu kan bilang YouTube lu dipegang sama Bensu. Iya. Berarti iya. Lu nyindir dia dong? Enggak, Oma. Iya dong, berarti lu gak modal.
gitu ya? Iya. Oh, iya kok jadi dia yang jadi modalin? Lu kan lu katanya udah megang dia. Ya, tapi kenapa dia jadi modalin? Ah, kemarin waktu di sini waktu bikin collab dan sebagainya bilang, "Eh, gua enggak bisa macam-macam, gua yang megang Ruben, gua enggak enak sama Ruben kalau di YouTube." Soalnya YouTube gue megang Ruben yang ngerti Ruben. Tahu tuh kenapa? Heran gue mau collab-collabin aja susah, dimodalin juga enggak, kamera susah, minjem kru enggak bisa. Bohong. Enggak. Ayo. Ayo. Minjem kru ribet banget. Ayo. Enggak, gue enggak ngomong dosa. Ayo. Ayo gondrong. Iya, itu ayo. Sampai gini ini dengerin gue, Ben. Apa gini? Dad, lu ada enggak ya sponsor kamera dong buat YouTube katanya. Gue mau dong sponsor kamera buat YouTube. Susah kalau kamera orang. Bener enggak nyari sponsor kamera? Iya, itu buat salon. Itu buat salon, dipakai buat salon. Enggak ada. Aska kemarin difoto pakai kamera yang lokasi. Makanya jadinya bagus. Buat tapi salon. Gua bayar. Mana? Lu gua kasih kamera anak gua di salon bayar ya. Gila lu ya. Lu mau gila mati, lu ya. Lu mau mati diuruk duit. Tuh kalau dia tuh gitu. Lu mati diuruk duit. Tuh kalau dia gitu tuh. Iya enggak sih? Lu mau nanti mati gua kubur di kuburan Cina. Terus uang lu di atas itu mau. Iya. Gua bakar biar lu roh lu dapat duit lu lagi. Lu mau begitu? Gua tanya sama lu. Lu minta kamera mau mati dikubur duit. Gue lagi ngerintis buka salon di pandemi. Sorry, gua boleh tanya. Lu berdua poin acara tuh sebenarnya tulus apa enggak sih? Enggak. Kita enggak ada yang tulus. Enggak ada yang tulus. Enggak ada yang tulus. Iya. Enggak, tapi biar orang juga tahu. Kita nih kalau begini nothing tulus. Jadi kita tuh asik kan? Iya. Iya. Ya itu apa namanya, maksudnya kalau gue nih ya, kalau lu tanya gue sesayang apa gue sama dia. Enggak, jadi gue, motornya gimana itu kata 1 juta. Jangan suka masuk ke poin baru kalau poin yang ini belum kelar. Kelar. Kenapa sih Dad, gue gitu deh. Iya, gue pengen ke THT deh. Ada coba komen dong THT mana nih yang bagus. Kelar. Nih coba noh. Gue juga sebenarnya enggak mau begitu. Masa enggak ada Jakun, Nek? Enggak ada Jakun loh, Say. Enggak ada Jakun. Enggak, dia suruh ngetes gua kemarin, cek steroid gua, hormon gua bagus atau enggak gitu kan. Iya, yeah, betul. Steroid. Apa namanya? Steroid. Iya, yeah, iya. Yeah. Udah, enggak usah ngomongin hormon, motor aja belum beres. Iya, lo satu ya kan. Gunanya buat gua apa sih, Gun? Ya enggak ada. Ya nama lu gua sebut aja. Ya ibadah aja lu. Berbagilah. Dia ada orang viral. Terus gua bilang kan dia kesian, dia di cancel sama pelanggannya. Terus akhirnya gua bilang begini, udah deh yuk kita patungan, kasihan orang ini, ya kan? Gua kasih pesen sama dia berapa ya? 1,8 juta. Iya, per seorang. 1,8. Jadi kita bayar dia tuh hampir berapa tuh? Berempat ya. Ya hitung aja 1,8 kali 4. Ya kan gua boleh dong gua nanya. Terus dia kayak gitu, pokoknya berapa ratus box ini dari kita, kamu tolong masakin, bikinin dan boxnya dibagikan sama yang membutuhkan. Yeah. Bagi. Terus dia gini, tolong di boxnya tulisin nama kita ya. Kalau ya, senang kalau dia dapat makanan, makanannya dari artis. Oh, iya positif ya. Iya. Positif. Iya, iya itu arahnya sih positif ya. Iya. Tapi gue gini, nih gila. Sebutin nama gue, sebutin. Yalah, Brandy. Nah, enggak, gue tahu gini. Karena kita sering bercanda, jadi gini. Ini orang bener apa enggak sih, Nek? Bercanda lah. Bercanda dong. Kita tuh kalau ngasih tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Ya kenapa dua-duanya di depan? Mana? Tadi nyontohin. Kalau tangan kiri enggak boleh tahu. Itu dong. Gitu. Iya benar. Gimana gitu ya? Gitu. Mas Didi aja kan sampai sekarang juga masih memberi kan? Memberi. Tangan kiri enggak boleh tahu. Enggak boleh tahu. Iya. Walaupun udah enggak bersama ya. Hah? Gue padahal tahu tapi gue lihat gak, gue ketika lihat pertanyaan itu. Lu tuh temen yang Mail. Gue gini. Gue setelah gue pikir-pikir ya, gue mendingan temen sama lu Ben. Gue tuh kebanyakan mendem rahasia orang. Gue maksud gue gini, ya kan tadi dia ngomong, jangan ngomong orang ya, gue kan nggak tahu. Gila. Iya, enggak sebenarnya kalimat lu tuh netral kan. Eh kalau kayak gini buat di Kejora kalau orang order mau ngapain ya? Gak usah. Anto, iya. Minumannya dateng, gitu bisa. Iya bagus ya. Oke, ini bisa ya, Om. Lu mau promo sandwich ya? Enggak usah. Oh, enggak usah. Kira mau promo sandwich. Gue udah enggak mau promo sekarang gini malu, bener. Ya lu udah sebutin. Mana? Tapi ini kalau orang pada nanya gimana foto itu
Aura. Ayo dong Mas Ded, ini kan pasti trending nih. Katanya udah vote Aura. Ayo dong vote Aura ya. Gimana vote caranya? Aura Indonesia, ayo dong. Ya caranya gimana? Ya caranya pertama bisa di Facebook, bisa ya, Facebook-nya juga di apa? Facebook Miss Grand Internasional. Cari fotonya Aura. Nah, fotonya itu di-share. Ah, di-share, enggak ya, di-vote. Di-vote, ya pokoknya vote-nya katanya suruh share. Hah? Duh, gue pelajarin lagi deh. Nanti kapan lagi ada ginian? Entar gue datang lagi kalau gue udah tahu. Hah? Kapan lagi? Tia, Tia, mestinya lu mau ngebahas gini, lu keluarin di sini Tia. Banyakan ketawa lu. Nih giniin Miss Grand la 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 la. Ini Tia, 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 nih, nih. Tia nih. Sabar Master ya. Tia ini ada di handphone lu, kirim ke Tia. Cet, ntar keluar di sini. Ya kan lu ada nomornya Tia. Enggak. Enggak ya gimana? Enggak. Apa sih, coba gue mau ngelihat apa sih yang lo lakukan sama Aura? Enggak, ada yang itu dong, itu cara-cara nyambung mode. Aja langsung nyambung. Emang bisa kan, Tia? Bisa. Gimana? Coba Tia. Tia, gimana? Tuh. Gue kirim kemana nih? Itu Tia, aja coba handphone lo. Ayo masuk, gak apa-apa dia masuk. Gak apa-apa. Ya udah nih masuk, Tia. Maaf. Iya, dimaafin. Kemana? Beritanya. Gak apa-apa Tia, biarinin aja itu. Shh, jangan gitu, gak boleh gitu orang, gak boleh gitu ya. Kenapa sih? Ini gue mau di sini biar orang semua. Mata lu kecil sebelah ya? Iya, makanya. Gak mama gitu ah. Enggak. Gampang banget bikin dia drop. Gue ditanya sama dokter, enggak. Gue kayaknya capek. Enggak, kecil sebelah sih enggak. Hah? Gara-gara gak ada wifi. Di sini gak ada wifi? Drop aja ke Agus. Agus? Gus, berapa nomornya? Mas. Airdrop gimana sih? Lu kampung. Handphone lu apaan sih, Nora? Nah, itu dia. Wi-Fi lo on. Duh, ini begini deh, dragging ntar dipotong deh. Enggak, gua potong. Enggak. Ya, tapi serius. Iya, ngobrol dulu. Enggak. Enggak ada. Ada. Alis lu naik sebelah deh kayaknya. Ini kekencangan kali ya, deh. Heeh. Thank you. Ya cepat lu. Play. Lu ngomong aja dikit. Ini lu gini deh. Kayaknya ini gue gini deh. Lu kayaknya mah. Nah, ini anak gue nih. Aura Karisma. Dari mana anak, emang lu melahirkan? Astagfirullahaladzim. Nih cantik ya. Lihat dong fokus. Ini bisa screen capture enggak sih dari sini? Bisa dong. Gus. BenQ bisa screen capture kan? Harusnya bisa. Gimana caranya? Enggak, ininya gue screen capture. Nih ya guys, dipromoin sama Master Daddy nih di podcastnya dia. Dia baik banget nih. Dia paling baik. Ntar kalau ditanya malaikat di surga, lu pertama kali masuk surga. Nih, paling baik. Tuh, ya nanti nonton ya di podcastnya ya. Buka Facebook Miss Grand Inter. Udah habis waktunya. Waduh, ada timernya. Iya kan namanya iklan. Masa iklan kita tampangin terus. Oh. Udah dong. Ya hilang tadi gambarnya. Oh, peres. Oh, belum di-save. Belum. Bohong. Hah? Bohong. Jadi entar tayang kan? Tayang. Entar dikasih ini lagi dong disclaimer, Tia vote for Aura Karisma. Ih, bayar loh. Iya dong, gila. Eh, ini kepala yayasan Dunia Mega Bintang. Oh, wow. Yayasan, punya yayasan. Yayasan emang enggak ada duitnya. Ya kan buat ngidupin lagi, buat muter. Makanya dia dagang kopi, uang salon. Udah doain, sekarang gue gini deh. Gua sekarang gue tanya sama lu. Kalau sampai wakil Indonesia bisa menang. Bangga, kita bangga. Gue mau kasih Thomas Dias. Disuruh support juga deh. Kenapa lu bobo orang lain? Jadi biar bantu juga. Gue bangga pokoknya kalau Aura Karisma menang. Tapi mudah-mudahan begitu udah selesai menang, udah keluar dari Ivan Gunawan. Santi, Sinta, dengar. Ya. Lu tuh berdua, gue tuh penting gak sih di sini sebenarnya? Penting. Ini jadi Aura dulu. Aura, tolonglah Mas. Iya, sekarang gue tanya, gue sama dia nih. Kalau Aura menang, lu mau kasih kita berdua apa? Lu perlu apa? Mampus. Lu perlu apa? Gue tanya. Apa dalam hidup? Apa dalam hidup lu yang lu belum pernah nggak kesampaian dan lu nggak mampu beli? Hayo ngomong. Gue butuh cash 3M. Mana? Lu 1M aja gue transfer lu hari itu juga. Gue pernah lo minjem duit dia 1M. Serius? Pernah. Itu padahal uang gue cuma 1M. Serius? Nah, live on nih kemarin sempat live. Ih cantik aja anak gue. Ya tapi ngomong-ngomong, mukanya lu lama-lama mirip dia ya. Mana? Lu? Di satu tuh. Dokter kali. Oh iya.
Kenapa sih Mas Ded? Orang tuh boleh dong. Hei, orang itu membuat memberikan satu perubahan lebih kebaikan kan bagus. Kenapa dong? Perutnya diikat? Ikut. Emang BH-nya begitu. Perut. Ya itu nyambung. Dari sini nyambung ke bawah. Mana ada tete nyambung ke perut. Tali BH. Kok lu tahu sih tentang BH-BH gitu? Ya kan gua pakai BH lu. No. Oke. Lu biasanya gue satu-satunya orang yang ada ikan di tete cuman gua. Iya. Ikan. Jadi dia tuh kepengen. Eh gimana? Tuh, nih gua ada ikan. Iya. Nih, tete lu. Kadang gua bikin pepes, kadang ikan tuh. Jadi di sini ikan. Nah, di belakangnya dia ada tulisan lagi. Apa itu? Selamat menikmati. Gila deh. Bohong guys, bercanda. Gimana? Bohong guys. Bohong. Ini bisa jadi berapa episode nih, Tia? Gue dari tadi ngomong sama dia aja nggak bisa loh. Nggak, kalau di jeda ya. Di jeda episode jangan terlalu jauh kan ini lagi vote. Kenapa sepanjang begitu aja? Besok bisa tayang ini. Bisa. Ya udah besok. Nggak. Sabtu. Iya yeah, Sabtu. Ini hari ini Sabtu ya. Iya. Yeah. Ya udah panas ya. Gue tuh mau serius ngomong sama dia aja nggak bisa loh. Jadi kayak. Iya udah ngomong. Iya nggak bisa udah males. Udah capek. Males? Gampang banget capek lu orangnya. Gue pengen tahu deh, lu matinya ngomel gak ya, Nek? Ngomel, ngomel, ngomel. Sampai arwah gue ntar ngeliat gue ini, mati kan lu? Enggak. Lu mati gini kali ya, Nek? Dik, mobil gue mana? Gila kali, Nek? Iya. Itu udah sakaratul mautnya, Nek. Ben, cem. Tapi by the way, jujur gue senang banget lo datang sini. Thank you ya Sabrina. Kenapa jadi gitu sih Gun? Gimana Dedi? Dedi gimana kalau Dedi ngomong? Kalau Dedi gitu kalau ngomong? Batuk ya batuk. Hah? Gimana kalau dia batuk gimana? Gimana sih Red? Kamu kok batuk? Gimana? Itu kenapa sih gara-gara kenapa sih? Gonggong gue. Kayak ada nyangkut COVID. Di sini. Udah gak ada kali COVID-nya. Bismillah udah selesai ya. Amit-amit. Ya amit. Ah, udah bismillah COVID selesai ya. Cepat ya. Cepat lah. Gue seneng loh kemarin mak gue udah divaksin. Ini ya podcast sama Ruben deh. Tapi ngomong dia loh. Gue dari tadi gak pernah nanya apapun sama Ruben loh. Gila loh. Yang seneng juga dia. Yang heboh dia. Yang promo dia. Makanya gue bilang gue gak apa-apa. Ini gue gak tuntas. Tapi gue mau tanya. Dia kasih kita apa? Ya makanya bener. Tapi dia gitu. Nanya. Tapi ini ngomongin uang 1M. Gue pernah lu pinjemin sama dia. Serius? Jadi gue tuh karena harus cepat transfer. Nah di uang itu gue harus pindahin lagi tuh agak sulit. Jadi gue butuh yang satu rekening langsung masuk gitu. Jadi gue butuh satu rekening langsung masuk. Jadi baru sembuh COVID gue tuh. Apa? Baru sembuh COVID. Lu pernah COVID? Pernah. Karena sama lu juga. Gila. Jadi gue dia pinjem. Bener loh. Oke, gue ke bank, dia baru sembuh. Karena gue juga udah enak di rumah. Lu jadi, pinjemin CM? Iya. Balikinnya berapa lama? 3 hari. Kalau gue minjem boleh gak? Oh lu perlu juga. Ya enggak, kalau sekarang nanya. Udah gak ada. Pintar. Mau mati lu dikubur duit? Hah? Gue beliin tuh kuburan Cina gede-gede banget. Gue taruh duit lu semua di sana. Mau lu? Biar mati nganga lu liatin duit terus gitu. Lihat bulan duit. Lihat semua duit gitu. Bunganya gue buatin dari duit satu-satu mau. Guys. Apa jangan-jangan kalau muka operasi pada marah-marah gini terus ya? Tapi ya ini gue cerita sama lu jujur ya Omar. Yeah. Gue awalnya kok ngeliat muka dia kan kayak kesel ya. Ini orang kok kayak gak asik ya. Tapi gue selalu gue utarain ke dia Omar. Yeah. Gue tuh makin lama sama dia gue makin sayang loh. Ternyata dia menyenangkan loh orangnya Omar. Iya yeah, itu yang gue bilang. Kalau gue tahu dia. Gue jujur orang kalau yang gak tahu lo orang gini. Gila, sok keren, sok iya, pintar, sombong, iya, arogan, belagu, gitu ya. Belagu, jumawa. Padahal juga melo ya, Nek. Iya. Ya kan, orang dia nice loh, Ma. Nice to meet you. Yes. Yes. Gue jadi kayak punya abang laki gitu. Yeah, gua coba, oke, gue interview. Gue manggil lo Koko, boleh gak? Iya, yeah, boleh. Hah? Lu boleh. Sayang gak sama Mas Dede? Sayang, gue pernah gue ngomong sama dia, gue sayang. Iya. Iya. Pernah gak lo mikirin dia gitu? Mikirin gimana? Iya, maksudnya. Lagi apa dia gitu. Yeah. Pernah sering ada masalah enggak gitu. Seringnya kita ya. Lagi apa gitu. Iya sering. Lo? Iya. Sesayang apa lo sama dia? Ih sayang aja biasa. Oke okay, gue tanya. Lo pilih gue atau Deddy Corbuzier? Nah. Gue? Iya. Ya Deddy lah. Oke okay.
Dedi ya. Hah? Oke, Dedi ya. Kenapa sih gue harus memilih? Gue paling males deh. Hidup tuh memilih gue. Gue nonton acara lo. Nonton. 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 Nonton kan? Di situ gue langsung nangis di pinggir jalan. Gue nangis, gue stres. Ya lu cengeng. Apa yang nangis? Gila. Lagi gua... itu pertanyaan itu ngejebak lo, Mak. Tuh, lihat gak? Enggak, itu ngejebak lo, karena kan gue dilema. Lo tau gak pas jawabnya apa? Pas di Brownies gini, gue mah cuma di OTD doang. Gue mah malu sebenernya. Ya berarti lo munafik. Nah sekarang, ini berdua. Nah, benar. Jawab, lo pilih gue atau Deddy Corbuzier? Gini, seandainya. Cerita nih, ada cerita, ada kejadian ya. Ya. Okay. Seandainya kita dalam satu kapal tenggelam. Tenggelam. Sama kayak gue ya, kemarin ya. Kalau gue di hutan ya, tenggelam. Iya. Ada gue sama dia yang di laut. Di laut nih udah laut ganas. Iya, laut ganas, laut ganas. Iya. Ini kelelep. Lu cuman ada satu ban yang lu harus selamatin. Iya. Lu mau nyelamatin gue? Iya. Atau Mas Ded? Mas Ded. Karena badannya lebih gede, bisa berenang. Jadi gue bisa bantuan. Kalau gue sama lu kan lemes. Kalau di laut, ntar lu gimana? Lu juga enggak bisa nolongin gue. Gue juga. Tapi lu juga mau nolongin lu. Badan lu kan isinya air semua. Udah di air. Yang air lu. Hah? Air. Ini. Bukan dong. Oh, film. Bukan. Gel. Oh, film. Jangan suka nanya-nanya yang gitu-gitu. Iya, iya, iya. Kalau misalnya kepala keluarga ditanya ntar milih anak gitu kan. Yeah. Oh, so sweet. Ini apa sih? Ini gue cuma nanya doang. Orang nanya perumpamaan. Coba kalau lo balikin ke dia. Iya. Apa? Lo pilih gue atau dia? Ya, lu lah. Jelas lah. Bukan masalah apa, pelampung gak masuk, Gun. Gue gimana coba? Gue kasih lu pelampung belum tentu lu ketolong. Ya kan kalau pakai pelampung. Belum tentu lu ketolong. Gue enggak harus masuk ke dalam pelampung. Oke. Okay. Gue bisa megang. Belum tentu lu ketolong kalau nolong dia udah pasti satu nyawa keselamat. Kalau gue nolong lu dua-duanya kelewat gimana? Lah kalau gue sampai kelelep di laut, lu gue bisa memanggil saudara gue. Paus. Enggak, dia suka ngatain gue kentung. Kentung. Benar? Iya, lu suka ngomongin gue ngapung di laut. Lu suka ngomong. Tapi kalau lu tanya muka balik. Lu tua deh, Mak. Apa? Muka lu tua. Udah biarin aku begini aja. Dia nyuruh-nyuruh gue. Lu naikin ini deh. Lu ini jangan, deh. Jangan. Ntar emosian. Iya, ntar ini deh. Iya, gue takut marah-marah kayak begini. Iya, bener. Jangan. Gue kalau dia lagi datang ke Brownies, gue ngeliatin mukanya. Ini moodnya lagi enak kan, iya. Ya, tapi jujur muka lu hitam. Apa? Ya, kemarin gue kan abis berjemur. Masa dia main peralayang, dia nelpon gue. Gila deh. Nih, kenapa tadi boker aja nelpon? Nih, gue ada tayangannya. Lu bisa tayangin nih. Gue telepon, maksud gue, kenapa gue telepon begitu, itu gue ada maknanya. Bisa airdrop, Nomornya? Ini kayaknya 3 episode ya. Airdrop tuh airdrop langsung bakal pakai nomor dong, Ngok. Hati-hati, salah airdrop. Bentar ya, bentar nih gue ada. Bentar nih gue ada nih. Ya. Lu ngapain, Gun? Besok Aura dandannya begini. Bodoh amat! Lagi mikirin rambut, besok bajunya apa. Gitu, Mak. Lu ngerasain jadi gue. Melotot mulu lu menari balik nih, lu. Nih. Ini airdrop ya. Oke. Udah? WhatsApp berapa, Gus? WhatsApp, Gus. Nih. Gue ada artinya. Yang gue inget dia loh. Gila gak? Ini berapa inci, Mas Ded? Berapa? 80. No. Ih, kenapa Gun? Lu kenapa, Gun? No. Gua ya, di atas. Enggak, Gun kan ini sakratul maut. Enggak. Tuh, gua lagi di atas. Gua telepon dia. Tuh. Wih. Maksud gue biar lu berasa lu pernah ditelepon sama orang dari kayangan, ngerti enggak? Enggak, itu apaan putih-putih di muka tuh apaan? Ya, anestesi. Lu diapain? Mau laser. Di dokter mana? Udah lu diem. Ih, gila ya, berarti lu peduli banget ya? Iya. Ya kan dia kan dari kayangan, dia sama Mimi Peri. Satu area, Mimi Peri dari kayangan. Gue telepon dia loh. Karena gue punya temen, tiga-tiganya Ayu, Wendy, dia itu semuanya penakut sama ketinggian ya. Ya gue kalau para layang gitu, bunyi blak langsung gitu, kalimah gak melayang. Ya makanya, tadi dia belum ditanya tuh, pilih apa? Mana? Iya kalau lu? Gue pilih dia lah. Karena kalau lu di laut mah aman. Semua orang yang di laut, semua pada manggil lu, Mama is back. Banyak begitu.
Berarti gue tuh gak punya temen ya, Dad? Iya kan gue bilang, kalau punya teman pasti ada yang ngingetin tuh alis. Enggak, emang serius. Gue pakai bulu mata gini jelek. Enggak, bagus. Tuh dia kepikiran ya. Enggak, serius. Kalau orang bercanda gitu kepikiran. Kalau gue jelek, gue copot. Bagus. Gue pakai dagu gini jelek. Bagus. Kalau jelek, jelek gue copot. Karena ini kan portable. Gue bisa bongkar pasang, say. Gue ini kan muka gue kayak dekoran wedding. Oh. Iya, bisa gitu. Bagus. Udah, serius. Gue mau bakal fat. Ya. Sama bikin hidung. Ya udah serius. Enggak ada isinya deh tadi podcast. Ya udah yang penting orang ketawa. 5 4 3 2 1 and close the door.